Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke area Bandung Ciwidey. Oh ya, di video kali ini tuh aku ngambilnya sebelum lockdown ya, karena akhir-akhir ini mulai lockdown lagi dan COVID itu makin merajalela. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu sehat dimanapun kita berada, dan kita berdoa sama-sama semoga COVID ini cepat menghilang. Amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like dan subscribe channel aku buat yang belum, dan nyalain notifikasinya agar kalian pertama tahu saat aku upload video terbaru. Oke, stay tune. Alhamdulillah, akhirnya aku udah sampai Bandung dan aku langsung nyari penginapan aja, karena aku sampai sini juga udah malam sekitar jam 6 karena aku jalannya sore, jadi lumayan capek di jalan. Jadi aku mau istirahat dulu, besok baru mau jalan-jalan. Baru nyampe kamar, aku langsung bikin teh karena benar-benar cuaca di Ciwidey itu dingin parah karena lagi hujan juga. Jadi tuh di sini seperti puncak gitu ya. Areanya benar-benar dingin. Dan di sini juga disediain kopi sama teh gitu. Jadi kita tinggal bikin aja. Ada tekonya, tinggal colok gitu. Akhirnya pagi hari juga yang ditunggu-tunggu, pengen jalan-jalan ternyata gagal, nggak jadi jalan karena Bandung itu udah tutup satu minggu semenjak COVID ini mulai meningkat, jadi ditutup untuk sementara tempat wisatanya. Daripada kita nggak ada kerjaan, aku mau sedikit nge-review ini hotel yang aku tempatin. Ini dapat 2 kasur. Terus tempatnya itu lumayan besar, bagus, nyaman juga. Untuk kamar mandinya juga lumayan besar, ada air hangat juga untuk mandi, jadi lumayan nyaman. Dan harganya itu sekitar 800.000 untuk satu malam, dan dapat breakfast juga untuk 2 orang. Ini view di pagi hari, bagus banget, adem, dingin, sejuk gitu. Ini saking dinginnya aku bawa sabun, itu sabun cair beku ya. Dan nama hotelnya itu Ciwidey Ville Resort. Oke, daripada kita nggak ada kerjaan, aku mau ajak kalian buat keliling-keliling hotel di Ville Resort Bandung ini ya. Ini lumayan tempatnya bagus banget, dan ada pilihan tempat tinggalnya juga, jadi ada model villa, ada model hotel, jadi kalian bebas mau nginep di mana. Like a moon and a
있잖아. 네 미소에 내 가슴이 봄이 되었다. 있잖아. 네 생각에 내 마음에 꽃이 피었다. 사랑스런 향기 되어 나를 채워가 간지럽히던 너의 숨결 부드러운 바람이 되어 내게 온다. 아, 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 내게 온다. 사랑스런 향기 되어 나를 채워가 간지럽히던 너의 숨결 부드러운 바람이 되어 내게 온다. 어케, sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share video aku ke sosial media kalian punya. Dadah, assalamualaikum.